Jika cuaca panas sekarang mengakibatkan jerebu berpanjangan, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim sudah siap sedia menghadapinya melalui pemantauan di kawasan yang sensitif seperti tanah gambut, mudah terbakar dan kawasan lain yang sering berlaku pembakaran terbuka. Masalah perkongsian talian internet yang dihadapi sebahagian pengguna di seluruh negara dijangka selesai pada atau selepas Jun ini, kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. MTUC melihat institusi pelindungan sosial terbesar negara seperti Perkasa perlu direformasi termasuk memperkenalkan skim bencana luar pekerjaan dan skim bencana selepas persaraan bagi memberikan lebih banyak manfaat kepada pencarum. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.